Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Koko Ci. Hari ni Cik Kia nak share sikit berkaitan tentang rupanya Rafiah Buang adalah mak saudara kepada Julia Raiz, isteri kedua YDBA. Apa ceritanya? Jeng jeng jeng. Cik Kia nak cerita tentang dua selebriti kita yang berkahwin dengan kerabat diraja. Yang pertama, penyanyi yang terkenal dengan suara lunak dan juga kejelitaan dia, Allah Yarhamah Tuh Puan Setia Datin Rafiah binti Buang, yang berkahwin dengan kerabat diraja Pahang Tengku Asmawi Tengku Husain pada tahun 1971 dulu. Kalau nak cerita penuh sejarah hidup dengan cerita kahwin mereka memang panjang sangat. Jadi kita skip je. Pendeknya, arwah meninggal tahun 2002 dulu disebabkan kanser payudara. Satu lagi yang amat berbahagia, Cik Puan Julia Aisyah binti Abdul Raiz atau dikenali dengan nama Julia Raiz, berkahwin dengan agung kita sekarang sebagai isteri kedua Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah. Berkahwin tahun 1993 dulu dan sekarang ni walaupun tak ada keluar berita, dikatakan Julia dengan baginda hidup bahagia dengan tiga permaisuri mereka. Macam yang kita tahulah kan, agung kita sekarang asal dari Pahang, betul tak? Jadi Cik Kiha tertanya yang sebenarnya ada kaitan ke antara Sultan Abdullah dengan suami arwah Rafiah, Datuk Tengku Asmawi tu. Kalau dari artikel Wikipedia, Tengku Asmawi ni lebih tua daripada Sultan Abdullah. Lahir tahun 1945, sedangkan Sultan Abdullah lahir tahun 1959. Cik Kia tahu nama pun kerabat. Maksudnya mestilah dua individu ni ada hubungan kekeluargaan. Cuma ya, tak dapat pastikan bau-bau bacang ke atau ada hubungan yang memang rapat seperti sepupu atau bapa saudara dengan anak saudara. Mungkin rasanya kalau betul mereka ni ada hubungan anak saudara dengan bapa saudara, silap hari bulan, Julia Raiz ni boleh dikatakan anak saudara pada arwah Rafiah. Kalau korang fasih dengan susu galu keturunan kerabat diraja Pahang, boleh share dengan Cik Kiha, okey? Okeylah korang, tu je yang Cik Kiha nak kongsikan kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye! Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.